Okey, kita teruskan bab yang ke-6. Data descriptive. Maksudnya kita dah masuk bahagian statistik. Okey, untuk bab 6 ni kita ada 3 subtopik bermula dengan introduction to data. So kita akan lihat beberapa jenis data. Kemudian measures of location. Ini nanti kita akan bincang mean, median, mode, quartile, percentile. So ada macam-macam lah. Kemudian kita akan bincang measures of dispersion, serakan. Nanti kita akan belajar standard deviation, kita nak kira variance. Okay. So ini melibatkan statistik. Okay, kita lihat beberapa istilah. Population, kita akan jumpa istilah population, parameter, sample, okay. Population ni maksud dia, statistik ni biasanya melibatkan kajian. Katakan saya nak buat kajian dalam dewan kuliah ni, DKK1. Jumlah semua pelajar berapa? Berapa semua? 70? 77 eh? Katakan 77 lah. 77 ni semua. Jadi kalau semua, ini bilangan 77 ni adalah population. Population maksudnya jumlah semua population. Tapi kalau melibatkan sampel, sampel ni adalah sebahagian daripada population. Biasa kalau kadang-kadang kita nak buat kajian seluruh college metropolitan ni, ada 2,500 contoh. Takkan kita nak buat kajian, nak interview setiap orang tu 2,500. Jadi biasanya kita akan ambil sebagai sampel je. Mungkin kita ada 6 blok, kita ambil mungkin setiap blok tu ambil sampel 10 sampai lah blok yang ke-6. Okay? Jadi sampel ni sebenarnya kita ambil sebahagian je. Mungkin dalam kalau tutorial dalam kuliah ni, daripada 77 ni saya ambil 30 orang je untuk saya punya kajian. 30 orang je. So sebahagian daripada jumlah semua dipanggil sampel. Tak kisah 30 ke, 50 ke, 25 ke. Jadi bila sebahagian dia kita panggil sebagai sampel. Kemudian parameter ni, bila kita buat kajian, nanti kita akan kumpulkan data, kemudian kita akan buat analisa. Contoh mungkin kita nak cari mean dia berapa, variance dia berapa. Itu dia panggil parameter. Boleh? Okay. Okay, variable ni pula dia merujuk kepada kajian saya, dia fokus kepada apa? Contoh kajian kamu belajar satu hari berapa jam? Purata satu hari berapa jam? Jadi kita fokus kepada kajian tu. Jadi kalau variable ni kita akan refer kepada apa yang kita kaji. Nah, itu dia panggil variable. Kemudian data kita ada dua. Kuantitatif satu, satu lagi kualitatif. Apa beza? Kita tengok kat sini. Ha, so data kita ada dua jenis lah. Kualitatif data, satu lagi kuantitatif. Bila kita lihat istilah kualitatif, dia merujuk kepada kualiti. Bila kualiti ni, dia tak merujuk pada nombor. Kalau kita lihat kuantitatif, dia hampir sama dengan kuantiti. Bila kuantiti melibatkan nombor. Jadi kalau kita buat kajian melibatkan nombor, maka itu adalah quantitative data. Kalau tak melibatkan nombor, contoh color yang melibatkan bukan nombor lah, color kemudian jantina. Ha, itu pasal bila kita isi borang, kalau jantina kan, laki perempuan, kita tak kodkan laki perempuan. Bila kita nak buat kajian, kita akan kodkan. Asalnya data kita kualitatif, laki dan perempuan. Tapi bila kita nak buat pengiraan, katakan saya nak kira mean, mana boleh kira mean daripada lelaki dan perempuan kan? Kecuali kalau saya tukar mean lelaki tu, saya ikutkan dengan lelaki, saya ikutkan dengan 0, perempuan saya ikutkan dengan 1, baru kita boleh kira mean. Okay? Ha, jadi kalau data bersifat contoh macam color
beauty dan seterusnya lah. Ha, jadi itu adalah kualitatif. Jadi sekarang ni yang kita belajar, yang kita nak kira mean, median dan seterusnya tu, kita akan fokuskan kepada quantitative data sebab dia melibatkan nombor. Okey? Kemudian ini contoh, kalau kita ada soalan, dia beri maklumat soalan, kemudian kita nak tentukan population. Bagaimana kita nak tentukan population? Tadi saya dah bagi contoh tadi, orang kuliah ada 77. Population tu berapa? Total semua dia kan? Ha, jadi kalau kat sini bukan 100. Dekat college ni, ini yang kita nampak ni adalah sampel kan? Jadi kalau tak dinyatakan, kita sebut je lah. Population ni adalah all student. Keyword dia adalah all. All students, sebab dia melibatkan semua kan, of the college. Maksudnya tak dinyatakan berapa bilangan dia. Macam saya tadi, dewan kuliah ni ada 77. Untuk population dia 77 lah. Kemudian kalau sampel pula, sampel ni barulah kita ambil. Sampel kita boleh ambil daripada 40 boys, satu lagi 60 girls. Itu sampel. Maksudnya kita ambil sebahagian. Katakan college tu ada 2,500. Sebahagian yang kita ambil tu dia panggil sebagai sampel. Boleh? Kemudian variable kita adalah, kajian kita apa? Dia fokus kepada like the subject matematik. Ini adalah dia panggil variables, like mathematics. Betul? Kemudian data kita ni kita boleh kelaskan kepada kualitatif ke kuantitatif? Sebab kita nampak dia punya bilangan dia kan. Yang suka bilang, suka kepada matematik tu merupakan bilangan. Kan? Tak ada pula bilangan dia 1.2 ada. Tak ada kan? Jadi ini adalah data kuantitatif. Kalau terlupa, kita lihat dia punya istilah ni hampir kepada quantity. Quantity. Quantity merujuk kepada nombor. Jadi sekarang ni, kalau kita nak kira mean, median, mode, apa lagi, variance, kita akan fokuskan kepada quantitative data. Kita fokuskan tu je. Kalau qualitative, kita kena convert dulu kepada nombor. Yang ini kita fokuskan kepada data, quantitative data. Kemudian quantitative data ni dia pecah pada dua lagi. Yang pertama discrete, yang kedua adalah continuous. Nanti kita akan sentiasa guna istilah ni. Kalau discrete, dia mesti nombor tepat. Kalau discrete, contoh kalau kat tengah saya bincang number line, number line. Okey, number line 1 2 3 4 5 contoh. 2, 3, 4, 5. Kalau kita bincang nilai yang tepat, ini yang dipanggil discrete ni. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. So yang ini contoh discrete. Discrete. Maksudnya selepas 1 mesti 2. Dia tak ada 1 main 3, 1 main 8. Selepas 1 mesti 2. Itu yang dipanggil discrete. Okay. Kalau continuous pula, contoh yang paling mudah, saya boleh gambarkan, saya boleh buat number line start daripada sini sampailah 5. Contoh yang merah ni kita boleh panggil dia sebagai continuous. Sebab bila kita buat number line straight line tu, maksudnya 1.1 ada, 1.2 ada, 1.35 ada, 1.899 ada. Okay. So kalau continue maksudnya nilai 1 hingga 5 ada banyak nombor. Nombor tepat ada, nombor decimal number ada, fraction ada. Okay. So kalau kita nak senang ingat, kita refer kepada number line 1 hingga 5. Bincang yang sama 1 hingga 5. Tapi kalau discrete, nombor dia 1, 2, 3, 4, 5. Kalau continuous, nombor 1 sehingga nombor 5 termasuk decimal number. Boleh?
Ha, kecuali, ini jarang lah kita bincangkan. Contoh saiz kasut kan. Selepas 5, 5.5. Ada tak saiz kasut 5.3? Ha, tak ada kan? Ini pun dipanggil diskit juga. Selepas 5, 5.5. Selepas 6, 6.5. Jadi pattern dia sama, itu masih dipanggil diskit. Ha, tapi kita jarang lah kita bincang ni. Kita biasa bincang nombor yang tepat tu adalah diskit. Okey tak? Selesai. Kemudian discrete data ni kita pecah lagi. Ha, biar sampai pening. Discrete ni kita pecah lagi sebab discrete nilai yang tepat, tapi dia akan pecah kepada dua lagi. Ungroup data ataupun group data. Cara kita nak kenal mudah aja. Group data tu adalah yang kita dah bentukkan dalam bentuk jadual. Ha, itu group data. Biasa kalau kita buat kajian, biasanya kita bermula daripada ungroup data. Maksud dia data kita tak tersusun, berterabur. Kemudian kalau saya kelaskan, baru dia akan termasuk dalam group data. Biasa kalau ni saya akan tukar dalam bentuk table. Tukar dalam bentuk table je, dia panggil group data. Ha, contoh macam ni lah. Kita ada data. Data untuk markah pelajar 30 orang. Mungkin orang pertama 63, orang yang kedua 58, orang yang ketiga 61, sampailah orang yang ke-30, 61. Jadi data kita ni, kalau kita lihat daripada data mentah ni, ni dipanggil ungroup data. Boleh kita tahu tak berapa mean dia? Kalau sekali kita tengok, nampak tak mean dia? Nampak tak dia punya median dia? Ha, kecuali kalau kita buat dalam bentuk table. Biasanya kita akan tukar dalam bentuk group data supaya kita mudah untuk beranalisis. Okay, so data kita asalnya bentuk ni lah, ungroup data. Yang ini saya nak tunjukkan bagaimana kita ada raw data, kita nak tukar dalam bentuk table. Kalau kita nak buat cara biasa, kita kena cari nombor 40 hingga 49. Berapa? Ya, kita akan scan bermula kan. Scan mana 40 mana? Saya tak jumpa lagi. Mana? Yes, ini baru pertama. Scan lagi mana 40? 44 ada kan? 47 kan? 49 dan seterusnya. Maka kalau kita lihat situ ada berapa? Macam 4 kan? Kemudian bila saya nak teruskan lagi, saya kena scan lagi daripada mula untuk second interval ni. 50 hingga 59, scan lagi. Ha, boleh juga kan? Tapi sebenarnya ada lagi satu kaedah, kita panggil dia sebagai tally method. Tally method ni maksud dia kita akan scan daripada mula terus. Contoh 63. So saya letak kat sini 63. Yes. 58. Yes. 61. Yes. Kan? 52. Yes, kan? Maknanya kita baca terus. Tak payah kita baca nombor tu ulang-ulang. 59. Yes, sekali lagi. 65. Kan seronok ni. 69. Yes. 75. Yes, kat bawah kan. 70. Ini kaedah lain lah ya. 54. Yes, di sini. Terus sekali lagi. 57. Bila kita jumpa yang kelima, saya akan buat saya lain dulu. Saya teruskan lagi. 63 di sini. 76 di sini. 81. Macam tu lah. 64. Yes, seronok pula. Teruskan lagi. 68. Macam tu kan. 59. Yes. 40. 65. Di bawah ni 65. 74. Kan senang tu. 80. Yes. 44 di atas. 47 atas lagi. 53. Dah juling mata lah. 70. Yang kelima terus. 81. Yes. 68. Yang keempat. 49. 57 di sini. Dan 61. Itulah. Ini kalau guna cara tally method ni, kita baca nombor tu sekali je.
Tak adalah kita ulang-ulang-ulang kan. Tapi boleh pilihlah mana-mana. Sebab nanti soalan nanti dia nak minta frekuensi itu berapa, tu je. Okey, so daripada sini, bila kita gunakan tally method, bila kita buat macam ni, maksud dia 5 dengan 3. So 8 lah. 10, 5, 3. Itu tujuannya bila yang kelima tu kita buat ada palang yang di tengah. Seterusnya. Okey, yang seterusnya, ini dah banyak soalan lain. Stem and leaf. Dah kan? Stem tu maksud dia leading digit. Ha, contoh. Ni dalam nota tak ada kan? Ada. Contoh saya ada nombor 15, 16, 15, 16. Maksudnya digit yang diulang banyak kali tu kita panggil leading digit. So saya ambil lah stem yang pertama 1. Kemudian diulang lagi 21, 23, 23, 26, 26. Maka stem dia adalah nombor 2 dan seterusnya. Okey tak? Kemudian yang leaf ni maksudnya kalau 1 satu apa? 15. Tetap sini 15. 16. Jadi kita ambil yang di hujung ni. 21. Ada? 23. 23. 26. 26. Terus 30. Dan seterusnya macam tu lah. Okey. Ha, ni dia panggil standard leaf. Okey, contoh nombor 4. Sebenarnya kalau kita nak jawab soalan ni, stand and leave ni, kita syarat pertama mesti susun. Itu syarat yang pertama, mesti susun. Bila kita dah susun, baru kita tengok nombor yang diulang. Oh, ni belum susun lagi. Jadi kamu kena susun. Macam mana nak susun? Okey, saya susun dulu. Mana letak ni? Okey, 5, 6. Lagi? 5, 7. 5, 8. 58 lagi. 59. Lagi? 59. 510 tak ada eh? Ada 510. Yang seronok pula. Mana pula 510 ni? 59. Kemudian 60, 61, 61. 61 lagi. 63. Okey tak? Jadi syarat yang pertama mesti susun. Kemudian kita nak ambil stem yang mana ni? Nombor yang kerap diulang 5. 5, 6, 5, 7, 5, 8 dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah 6. So kita salin nombor ni. 6, 7, 8, 8, 9, 9. Ni 0, 1, 1, 1 lagi. Yes. Dah selesai. Kadang-kadang dia beri stem and leaf ni. Kita nak jawab soalan. Jadi berapa bilangan volleyball games? Okey. So berapa bilangan dia? So kita bacalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selesai. Maknanya apa senarai skor dia? So 5, 6, 7, 9, 13, 15, 15. Berapa kali 15 ni? 3 lagi. Yes, selesai. Okey, kalau macam ni dia tak buat interval kan. So kita buatlah. 1 4 3. 1 4 8. 1 5 9. Dan seterusnya. So yang ini 1 betul kan? 1 4 3 1 1 4 8 betul. 152 apa? 2. 154? 1. 155? 1. 158? 1. 159? 1 juga. Dan seterusnya lah. 160 sampailah yang terakhir. Berapa? 179. Nanti kamu buatlah. Ini stem. Lift. Stem kita bermula dengan okey, kalau kita lihat daripada yang pertama tu 14 14, maksudnya yang satu tu sentiasa ada kan. Jadi kita akan ambil nombor 14 stem ni. Jangan ambil stem satu, ambil selepas tu, sebab daripada mula sampai akhir semua bermula dengan satu.
Jadi kita akan ambil 14, 15, 16 lagi apa? 17. Ha, sampai itu je lah. Kemudian 1, 4, 3. Kemudian 8, 9, 1, 5, 2, 1, 5, 2, 1, 5, 4, 1, 5, 5, 1, 5, 8, 1, 5, 9, 1, 6, 0, 1, 6, 3, 4, 7, 7, 7. 8 dua kali kan? 8, kemudian 9, kemudian 1, 7, 0, 1, 3, 5, 7, 9. Terus kita pergi ke 6.2. Okay, measure of location. Kita pergi dulu ungroup data. Ingat, ungroup data tu bentuk jadual ke bentuk yang bukan jadual? Bukan jadual kan? Maksudnya raw data. Nanti kita akan cari mean, cari mode, cari median, cari kuartal, cari persental. Banyak. Jadi kalau nak cari mean, ini kita pernah jumpa. Mean tu sama dengan average. Jumlah X, maksudnya jumlah data tu bagi dengan berapa bilangan dia. Kalau mode, kita lihat mana frekuensi yang paling tinggi. Kalau mode, ha, kita lihat mana frekuensi paling tinggi. Kalau median, middle value. Maksudnya median ni ada syarat, dia kena susun. Susun yang di tengah tu jawapan dia. Kuartal ni maksud dia, maksud dia apa? Kuartal ni, kalau median dia bagi data kepada dua bahagian. Contoh eh, ha, ni. Kalau median dia bagi data kepada dua bahagian. Kalau median, kalau kuartal maksud dia kita bagi data kepada, kita bagi data kepada empat bahagian. Ha, maknanya kita ada tiga sempadan, Q1, Q2, Q3. Jadi kuartal ni sebenarnya dia bagi data kepada empat bahagian. Jadi sempadan dia adalah Q1, Q2, Q3. Betul? Kalau median dia bagi data kepada dua bahagian, tapi partition dia cuma ada satu. Ni lah M ni. Kuartal dia bagi data kepada empat, tapi partition dia ada tiga. Okay. Kalau persental ni dia bagi data kepada 100. Jadi dia punya nilai dia bermula daripada P1, P2 sampai paling tinggi berapa? 100 ke 99? Kalau kata tadi bagi kepada 4, tapi nilai dia adalah Q1, Q2 sampai Q3. Kalau persental paling tinggi berapa? 100 ke 99? Betul. 99. Dia bagi data kepada 100, tapi dia punya partition ni ada berapa? 69 saja. Ha, kuartal dan persental ni dia ada cara dia. Ha, faham tu? Jadi step yang pertama, kita cari dulu S. Ini step yang pertama. Kena cari dulu S. S tu mudah aja, kita ambil number of data darabkan dengan kita nak bincang yang mana. Q berapa? Q1 ke Q2 ke Q3 bagi dengan 4. Kalau dapat integer, maka data tu kita akan ambil, kita akan ambil berapa bacaan dia. Katakan 5. So 5, data yang kelima dan yang keenam bagi 2. Kalau bukan integer, non integer, maka terus kita ambil jawapan sebelum. Maksudnya ni nanti kita akan lihat lah. List integer greater than S. Yang persental pun sama. Nanti kita akan lihat bagaimana cara dia. Okey, ini yang tadi saya dah lukis tadi. Ingat, kalau median dia bagi data kepada dua bahagian, jadi partition dia satu je. Tapi kalau kuartal dia akan bagi data kepada empat bahagian. 1, 2, 3, 4. So sempadan dia cuma ada 1, 2, 3. Q1, Q2, Q3. Persental pun sama. Kadang-kadang kita akan jumpa soalan suruh cari Intel Quartile Range. Ha, itu maksudnya Q3 tolak Q1.
Okey, kita nak cari mean. Tadi kalau kita lihat mean, mean simbol dia apa? X, X bar kan? X bar. Formula dia adalah summation of X divided by N. Summation of X ni, X tu merujuk kepada data kita. 3 tambah 5 tambah 7 tambah 4 tambah 5 tambah 9. Jumlahkan semua nombor. Berapa bilangan dia? 2, 4, 6, 7. So, berapa? 5.57. Betul tak? Ini dipanggil ungroup data. Inilah caranya. Okey, sudah. Teruskan lagi. Okey, yang ini kita nampak memang betul betul nampak bentuk table kan? Tapi jangan kita panggil dia sebagai group data. Sebab kalau group data dia mesti interval bersama dengan kelas interval bersama dengan frekuensi. So yang ini kita masih boleh gunakan mean. Kalau nak guna simbol X bar, saya tulis balik formula ni. Okey, so kita nak buat macam mana? Kalau yang ini 0 ni sebenarnya kita akan buat 2 kali. So kita sepatutnya kena buat macam mana? 0 tambah 0. 1 tu kena buat 5 kali. Tambah 1 tambah 1 tambah 1. Sanggup? Kalau mak emas sangat tak buat inilah. Kalau ikut cara biasa, kena buat macam tu. Tapi kalau nak senang, ambil je nombor ni, darab je. So, ni yang pertama 0. Yang kedua 5. Yang ketiga 14. Darab je. Yang ke berapa tu? 4. 9. Kemudian 8. 5. Darab je. Berapa bilangan? So, jumlahkan yang di sini lah. 20. Dapatlah jawapan dia 2.05. Kaedah asalnya kena buat macam ni. Kaedah asal kosong diulang 2 kali. So 0 tambah 0, kemudian tambah 1 tambah 1 sampai 5 kali, kemudian tambah 2 sampai 7 kali. Jadi kalau nak mudah, kita darab dia. Selesai. Kita nak mencari mod. Okey. Kalau kita lihat istilah tadi, kalau mode ni maksudnya highest frequency. Mana kita tengok je tak air kira. Ni kalau kita jeling-jeling je ni, dengan jeling orang sebelah, apa nombor yang paling kerap diulang? Yes, sebab diulang sebanyak 3 kali. Yang lain tu kurang. So jawapan dia bukan 3. Nombor tu, nombor yang diulang banyak kali tu apa? 5. Rujukan kita 5 ni diulang 3 kali. Rujukan kita 3. Tapi nombor dia, jawapan dia 5. Yang kedua, tak adalah kan, sebab semua sama je. 6. Betul. Yang C, 0.0. Okay, kalau kita lihat yang ni, ni ulang 3 kali. Yang ni pun sama. Maka kita boleh tulis 2 jawapan. Dan 0.7. Mood dia boleh 2 jawapan. Teruskan lagi. Kita nak mencari median. Okay, median ni dia ada syarat. Dia kena susun dulu. Okay, median. Kena ingat median. Step yang pertama kita kena arrange, susun dulu. Lepas tu kita ambil middle, di tengah. Jadi untuk yang pertama, kita kena susun dulu. Dah susun? Tidak susun ke? Baru nak semangat. Oh, gemuk macam ni. Dia dah susun kan? Okay, so tak payah susun lah. Jadi kita akan ambil yang di tengah. Kalau nak mudah, saya cancel ni.
3 sebelah kiri, 3 sebelah kanan. Maka yang di tengah? Yes. Selesai. Kemudian soalan yang kedua. Ini dah susun belum? Ini baru betul. Jadi susunlah dulu. Bermula dengan 17. Lagi? 20. Yes. Lagi? Yes. Yes. 32 lagi? Yes. Lagi tak? Seronok pula. Jadi yang di tengah mana? Yes. Yes. So inilah median. Sama dengan 24. Jadi syarat median dia kena susun. Soalan C pula. Ni dah susun belum? Kena susun lagi ni. Bermula dengan 2.71. Lagi 3.56. Tak 3.5. 5.48. 6.22. Lagi 8.61. Lagi? Tak ada. So yang ini. Okey, kalau saya ambil 3 kiri, 3 kiri, 3 kanan, bila saya potong tengah-tengah ni dah tak ada nombor lah pula. Maka apa jawapan dia? Kita akan ambil average. So 4.35 tambah dengan 5.48 bagi dengan 2. Jadi kalau kita potong ni tak kena pada nombor, maka kita akan ambil average. Lebih kurang 4.92 atau 9.15. Okey, maklumat yang pertama, kita dia beri set of data, kemudian dia beri mode 6. Maklumat yang kedua, median 7. Soalan suruh cari X tu berapa, Y tu berapa. Jadi macam mana? Kita susun dulu. Saya susun dulu. 2, 3, 6. 6. X, Y. 11. 11. 12. 13. Betul? Mode dia adalah 6. Mode dia 6. Sekarang ni, 6 ni dia ada 2. Ada 2. Yang lain pun dia ada 2. Kalau kita kekalkan bentuk ni, maka 6 tu tak boleh dipanggil sebagai mod. Sebab mod ni dia mesti yang paling tinggi. Jadi apa kemungkinan yang pertama? X ni mesti 6 lah. Betul? So baru nak semangat terus. X sama dengan 6. Yes, selesai. Okey, kemudian kita nak cari median. Bila nak cari median, saya potong ni. Ni 2, 4, 6. Ni 2, 4. Boleh? Macam mana? Okey, saya potong 5 sebelah kiri. Sebelah kanan pun 5 juga. Potong tapi tak kena pada nombor. Maka saya boleh gunakan maklumat median. Median sama dengan berapa? Yalah, soalan bagi 7. Yang kita nak kira, X tambah Y bahagi dengan 2. Jumlah dia 7. X dah ada. So 6 tambah Y bahagi 2 sama dengan 7. Maka Y sama dengan 8. Selesai. Okey, soalan kita nak cari min. So nak cari min macam mana? Kalau katakan nak biasakan dengan simbol X bar lah. Summation of X divided by N. So tambahlah 2, tambah 3, tambah 6, tambah 6, tambah 6. Tambah 8, tambah 11. Tambah 11. Tambah lagi. Tambah lagi. Saya dah habis. Okay, bahagi dengan 10. 7 main 8 betul? Tak ada bangkangan ni. Okey, kalau kita nak guna formula, kalau kita refer kepada formula, kita perlu cari S. Kalau kita rujuk pada formula tadi kan, kita nak cari S. Ini saya kena kira dulu.
Okey, kita nak Q1 dulu ni. Q1 ni berapa? So saya kira dulu S. S ni adalah berapa bilangan dia? 2, 4, 6, 7. So 7 ataupun saya mulakan dengan, kalau Q1 maksud dia ambillah 1 darab 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Satu darab tujuh. Mana kita punya formula ni? Yes. Okey. Yang tadi kan kita punya formula S. S sama dengan satu darab tujuh bahagi dengan berapa? Empat. Kenapa empat? Sebab kita bincang kotal. Kotal tu per empat. Satu tu adalah soalan Q1. Kalau Q2 buatlah dua. Dua darab tujuh. Tujuh tu bilangan data kita. So ni berapa ni? 7 bagi 4 dalam bentuk decimal number. 1.75. Betul? Kemudian kalau kita refer kepada formula, yang ini not element of Z. Kan? Not element of Z. Jadi kalau kita rujuk formula, kalau bukan integer, kita kena ambil S. Maknanya kita akan baca S tu sama dengan 2. Sebutan yang kedua apa? Ini kena susun dulu ni. Ni kalau kita susun berapa ni? 3, 4, 4 lagi 5, 6 8, 8. Betul? Cukup. 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Yes. Jadi kalau yang ni, kalau kita dapat not element of Z, maka S ni kita ambil sebagai, sebagai berapa? Sebagai sebutan yang kedua. Boleh? Jadi Q1 kita baca sebagai sebutan kedua. Sebutan kedua berapa? Ke sini 4. So jawapan dia 4. Jadi kalau S dia 1.75, kita akan ambil sebutan kedua. Sebutan kedua ni bukan sebab dia bundarkan 1.75. Dia punya syarat dia, kalau S tu not element of Z, kita akan baca nombor selepas 1.75. Selepas 1.75 adalah sebutan yang kedua. Jadi kalau kita kira S sama dengan 1.25, kita akan baca juga jawapan kita sebutan yang kedua. Boleh? Kita tak berhati je. Okey, kita tengok Q2 pula. Okey, Q2 berapa? Jadi kita akan kira lagi S 2 darab 7 per 4. Ya, ini berapa? 3.5. 3.5. Sama juga non element of Z. Maka jawapan Q2 ni kita akan baca sebutan ke berapa? Keempat. Sebutan keempat, pastikan dia susun dulu. So jawapan dia 5. Jangan baca daripada punca soalan. Selepas kita susun, kita teruskan lagi. Kita nak mencari Q3. Berapa Q3 ni? So saya akan ambil S sama dengan 3 darab 7 per 4. Yang ni berapa? Perpuluhan juga. Ha, berapa? 5.25. Masih juga not element of Z. Maka jawapan Q3 ni adalah sebutan ke 5 ke 6. Ha, ya betul. Ha. Dia bukan guna konsep bundar kan. Kalau di semua number je, kita akan ambil nombor selepas 5.25. Mestilah 6. Jadi kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yes, 8. So kita susun 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8,
8, 9. So kita ada n kita adalah 12. N kita adalah 12. Okey, jadi yang pertama kita nak mengira Q1 ya, first quartile. So untuk first quartile ni kita akan kira dulu S. S tu adalah 1/4 daripada 12. Maka kita dapati nilai dia adalah 3. 3 ni adalah elemen of Z. Okay. Ha, jadi kalau elemen of Z, maka Q1 kita adalah sebutan ketiga dan keempat. Ha, tapi kita kena bahagi 2. So kita lihat nilai dia adalah, okay, sebutan ketiga dia, sebutan ketiga adalah 2. So 2 tambah dengan sebutan yang keempat adalah 3. So bahagi 2, maka kita akan dapat 5/2, 2.5. Ini adalah Q1. Kemudian soalan yang seterusnya, kita nak dapatkan nilai second quartile. Itu sama dengan istilah median lah. Jadi kita akan gunakan S sama dengan, kalau kita gunakan second quartile, maka kita akan ambil 2/4 daripada 12. So kita akan dapat 6. Ini adalah element of Z. Maka Q2 kita adalah sebutan ke-6 dan ke-7. Kita akan bahagi dengan 2. So sebutan ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, sebutan ke-6 dan ke-7. So kita ambil 5 tambah 6 bahagi 2. So jawapan kita adalah, ini adalah 11 bagi 2 adalah 5.5. So ni 5.5. Okey, kemudian kita nak mencari third quartile. Keadaan yang sama, kita kira dulu S. Kalau third quartile maksudnya 3/4 daripada 12. So kita akan dapat nilai 9. Sama juga element of Z. Maka Q3 kita adalah sebutan ke-9 dan ke-10 bahagikan dengan 2. Sebutan ke-9, tadi kita berhenti kat sini 7, 8, 9. So 9 dan 10. Okay. Maka kita ambil 7 tambah 8 bahagi 2. Maka kita akan dapat, ini adalah 15 bahagi 2, 7.5. Dia punya konsep sama je. Kalau kita kira, kita nak cari P15. Maka step yang pertama, carilah S tu sama dengan 15 darab dengan berapa bilangan dia? 12. Kita kena perkan dengan berapa? 7. 100, bawa tenang. Persentase dia mesti per 100. Jadi berapa ni? Ha? Berapa? 7.8. 1.8. Betul? 1.8 sama juga non element of Z. Maka P15 kita bacalah sebutan ke kedua, nombor selepas 1.8. Yang inilah jawapan dia 2, settle. Soalan yang kedua, nak cari P25. So 25 darabkan dengan 12 bagi dengan 100. Ini berapa? 3, yes. Akhirnya jumpa juga. This one element of Z. Kalau element of Z, maka P25 sama dengan berapa? X3 tambah X4 bahagi dengan 2. Tengok balik formula ni. Kalau integer, maka kita ambil nilai S tu. So S, X3 tambah X4, X3 dan selepas bagi 2. X3 kita 2, X4 kita 3. Maka jawapan dia 2.5. Dah. Begitu kan? Satu lagi. S sama dengan 60 darab 12 bagi dengan 100. Yang ni berapa? Tujuh point dua. Non element of Z. Maka kaedah dia adalah P60. Ambil sebutan selepas 7.2.
8 lah. So ambil bacaan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes. So sama dengan 6. Selesai. Okay, kita teruskan 6.2. Measures of location. So kita akan fokuskan kepada group data. Sebelum ni kita dah belajar on group data. Kita akan buat pengiraan median, kuartal dan persental. Tapi untuk group data ni kita ada, kita boleh juga cari. Untuk group data kita boleh mencari median, kuartal, persental dengan menggunakan formula seperti yang tertera ni lah. Okay. Sebenarnya formula yang kita perlu ingat adalah sekurang-kurangnya adalah formula median lah. Okay. Median equals to L plus summation of F divided by 2 subtract to F divided by F kecil. Di mana L ni adalah frequency of the class. Maksud dia yang okey, untuk tarifan L ni katakan kita cari dulu step yang pertama, kita mencari tentukan dulu median class. Okey, median class katakan dalam kita punya class interval tu kita ada 5 hingga 8 contoh. Okey. Okey, kita akan menggunakan formula median, kuartal dan persental. Sebenarnya okey, sebenarnya formula kita hampir sama. Okey. Kalau kita lihat median, formula median, kuartal dan persental. Formula hampir sama, cuma yang berbeza tu adalah di sini. Kalau kita bincang median, kita akan bagi dengan 2. Summation of F divided by 2. Kalau kita bincang kuartal, kita akan bahagi dengan F, dengan 4. Sebab per 4. Kalau persental, kita akan bahagi dengan 100. Yang lain-lain ni adalah sama aja. Okay. Di mana L ni adalah lower boundary of the class. Nanti kita lihat contoh. Kemudian F besar ni adalah cumulative frequency before L. Okay. Kemudian yang C ni adalah class width. Maksud dia adalah lebar size class. Nanti kita akan lihat bagaimana pengiraannya. Dan F ni adalah frequency of the class. Okay, kita lihat contoh. Okay, kita lihat contoh. Kita ada beri dalam bentuk table. Kita nak mencari mode, median, mean, kuartal dan persental. Okey, kita lihat contoh yang pertama. Okey. Contoh yang pertama, kalau kita nak buat pengiraan mood. Okey. Kalau kita nak buat pengiraan mood, okey. Untuk yang mood ni mudah saja. Mood ni adalah syarat dia kita akan refer kepada highest frequency. Kalau kat sini highest frequency kita adalah 64. Okey, 64. Maka mood tu adalah bacaan pada X yang berikan nilai 64. So mood kita adalah 64. Okay, mood kita adalah, bukan mood kita 64, mood kita adalah 40. Mood kita adalah 40. Okay, kita lihat contoh yang kedua. Kalau kita nak kira median. Okay, kalau kita nak kira median. Okay, median. Jadi kita ingat median ni rujukan kita adalah 1/4. 1/2. Median ni kita punya rujukan kita adalah 1/2 daripada jumlah semua. 1/2 daripada jumlah semua. Jadi kalau kita lihat jumlah frekuensi ni, kalau kita jumlahkan dia adalah 304. Ni kalau kita jumlahkan ni adalah 304. Jadi kita akan ambil 304 bahagi 2. Okay, kalau kita ambil 304 bahagi 2, kita akan dapat lebih kurang 152. 152. Okay. Maka kita punya rujukan kita adalah, ini adalah rujuk kepada nilai frekuensi. So kita rujuk kepada nilai frekuensi, frekuensi yang ke 152. Okay. Jadi kita lihat, kalau di sini kita baru ada 30. Kemudian kalau kita bergerak seterusnya baru ada 81. Ini adalah 81. Kita teruskan lagi. Kalau kita jumlahkan ni, ini kita akan dapat adalah 134. Kita perlukan adalah 152. Okay. Jadi kita kena teruskan lagi. Jumlahkan lagi. Tambah dengan 64.
So 134 tambah 64, so kita akan dapat 198. 198. Okey. Maka kita perlukan 152. Maka median tu berada pada data bernilai 40. Okey. So terus kita jawab median tu adalah sama dengan 40. Rujukan kita adalah pada frekuensi yang ke 152. So kita jumlahkan daripada mula ni. Daripada yang pertama tak boleh sebab baru 30. Kita bergerak ke kedua, jumlahkan 81 dan seterusnya sampailah kita dapati bahawa 152 tu berada di mana. Okey, kemudian kita nak mencari mean. Okey, kalau kita rujuk kepada formula, mean kita ni adalah sama dengan mean adalah sama dengan summation of fx divided by summation of f. Okay. Ha, jadi kalau kita menggunakan kaedah table, maka kita perlu tambah table kita ni dengan cara kita darabkan f dengan x. Ha, maksudnya 35 darab 30. 35 darab 30. So kita akan dapat 1050. Kemudian kita teruskan lagi 36 darab 51. Kita akan dapat 1836. Kemudian kita ambil 38 darab 53. Dapat 2014. Kemudian 40 darab 64. 2560. Kemudian kita teruskan lagi 43 darab dengan 45. Kita dapat 1935. Kemudian 45 darabkan dengan 38. Kita dapat 1710. Kemudian 48 darab 23. Kita akan dapat 1104. Kemudian kita jumlahkan. Ha, ini maksudnya jumlah. So kita jumlahkan daripada mula 1050. Maka kita akan dapat jumlah dia adalah 12209. Okay. Kemudian kita jumlahkan frekuensi. Maka jumlah dia adalah 304. Okay. Kemudian kita teruskan. Jadi kita guna je formula. Jumlah yang pertama adalah 12209 dan jumlah F kita adalah 304. Ini kalau kita kira, kita akan dapat 12209 bahagi dengan 304. Maka kita dapat nilai mean kita lebih kurang 40.16. Okey, ataupun cara yang kedua, kita menggunakan calculator. Kalau kita menggunakan calculator, okay, kita boleh menggunakan dengan menggunakan mode. Cari yang pertama statistik. Yang pertama ni adalah statistik. Ha, pilih statistik. Kemudian kita pilih. Nanti akan keluar paparan data. Disebabkan kita nak masukkan dua nilai, iaitu X dan Y. Yang F ni kita baca sebagai Y. Okay? Yang F ni kita baca sebagai Y. Okay? Ha, maka kita akan ambil pilihan AX tambah BX. Supaya kita boleh masukkan dua nilai. So pilih AX tambah BX. So kalau saya tekan ni, kita akan nampak ada bilangan X dan Y. X dan Y. So kita ambil lah, kita masukkan nilai yang pertama 35. Okay, kemudian kita masukkan 36. Kita masukkan 38. Masukkan 40. Masukkan 43, 45 dan 48. Okay. Kemudian kita pergi yang di atas. Kita masukkan nilai Y pula. Nilai Y kita adalah nilai F. So 30, kemudian 51, kemudian 53, kemudian 64, kemudian 45, kemudian 38 dan seterusnya adalah 23. Okay, jadi step yang pertama kita dah masukkan data dalam calculator kita. Kemudian kita nak dapatkan nilai. Kalau nak ikutkan, kita perlu dapatkan nilai summation of, kita perlu dapatkan summation of fx. Ha, yang ini kita gunakan calculator je. Okay. Ha, so kita cari dalam calculator, kita akan baca rujukan kita adalah cari summation xy. Sepatutnya kita ambil yx. Ha, tapi dalam calculator ni dia akan baca ikut susunan. X dulu baru y. Kita tekan shift nombor 1. Kita lihat summation. Okay. So yang pertama kita akan lihat nilai dia adalah jumlah SY. So kita carilah senarai ni jumlah SY. Kalau kita tekan je, maka terus kita akan dapat nilai 12209. Kemudian
Seterusnya kita tekan shift nombor 1. Kita cari summation of y. Ini rujukan kita adalah summation of y. So cari summation of y, terus kita tekan, dapat nilai dia adalah 304. Jadi untuk yang di bawah ni, ini kalau kita menggunakan calculator, maka table ni kita tak perlu tambah dengan f darab x. Okay? Jadi dia punya markah dia sama. Sama ada kita gunakan table ataupun kita gunakan calculator. Kalau guna calculator, kita cuma dapatkan jumlah fx dan jumlah f. Kita nyatakan je, lepas tu kita masukkan ke dalam formula. Okay? Saya galakkan guna calculator. Okey, untuk soalan 13 ni, sebabkan soalan ni dia tak melibatkan interval, maka kita cari Q1 ni dengan bermula daripada nilai S. Okey, so kita carilah nilai S kita adalah 1/4 daripada jumlah semua 304. Maka rujukan kita adalah 304 bagi dengan 4. So kita dapat 76. 76 ni adalah integer, maka Q1 ni adalah sebutan ke 76 dan sebutan ke 77 bahagikan dengan 2. Okay? Jadi 76, so kita lihat ini selanjutnya kita tambah dengan cumulative frequency. Yang pertama 30, yang kedua 81, kemudian 81 tambah 53, ini adalah 134. Okay? Yang kita perlukan adalah sebutan ke 76 dan 77, maka dia berada pada nombor yang ke 36. So kita ambillah 36 tambah 36 bahagi dengan 2. Maka Q1 jawapan dia adalah 36. Okey, seterusnya kita nak mencari P30. P30 ni berapa? Maka step yang pertama kita akan ambil 30/100. Kita ambil per 100 ni sebab dia adalah persental. So darabkan dengan N kita 304. So kita lihat 30 per dengan 100, kemudian kita darabkan dengan 304. Maka kita dapat nilai dia adalah 91.2. Ni non element of Z. Maka nak mendapatkan P30, kita mesti baca sebutan ke 92. Kalau kita lihat kat sini, sebutan ke 92 rujuk kepada CF ni. Kita ada 30 tak cukup, 81 pun tak cukup. So 92 berada di sini, nombor yang ketiga. Maka P30 tu adalah 38. Terusnya kita nak mencari P80 berapa. So kita bermula dengan S. So 80 daripada 100 darab dengan N. So kita ambil 80/100. Okay, 80/100 darabkan dengan 304. So kita dapat 243.2. Ini pun not element of Z. Maka P80 ni adalah X selepas 243.2, iaitu 244. Okay, jadi kalau sampai di sini baru 134. So 134 tambah dengan 64, so ini adalah 198. Masih tak cukup lagi, kita nak 244. So tambah lagi dengan 45, ini adalah 243. Kita cukup lagi, kita kena tambah dengan 38. So 281. Jadi kita punya P80 berada di sinilah, 45. Sebab 244 berada di sini. So jawapan kita adalah 45.